Kementerian Sosial Republik Indonesia Antukna Nandaka Sapukan Rukun Gawe Hak Pinjam Pakai Aset Wiataguna jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat pe Jumaah pasusore. Kukituna kiwari Wiataguna bisa direhabilitasi, make warga tina APBD kitu deui ti pihak sejen kawas Kementerian Keuangan. Basa diwawancara setutas gempungan di Rohang Ciremai, Gedong Sate, Bandung, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Edi Suharto nembrakeun minangka respon karena video anu ngebrehkeun kaayaan Wiataguna anu pikalawangeun dirina sahari tangga deg-deg ka eta tempat pikeun itenan kaayaanana. Tapi dirina teu manggihan naon anu katembong dina eta video. Sanajan kitu pihak nanya tujuan perjanjian hak pinjam pakai jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat, sangkan Wiataguna bisa direhabilitasi make warga tina dana APBD. Sebenarnya kalau dilihat dari kelayakan saya masih melihat kami kemarin berkeliling ke sana relatif masih bagus. Ya kalau mau direnovasi silahkan dan mereka mengajukan izin ke kita, tetapi kita tidak bisa sendirian. Kementerian Sosial harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kami prosesnya ke Kementerian Keuangan dan itu memerlukan proses yang ya tidak lama tetapi juga harus memerlukan kehati-hatian ya dari DJA terutama terus juga dari bagian aset dan seterusnya sehingga surat itu kemarin sudah turun alhamdulillah sehingga sekarang Mangga gitu ya provinsi Dinas Pendidikan merenovasi gedung itu menambah ya sesuai dengan proposal yang diajukan. Sajroning kitu Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwang ngeceskeun kaliwatan eta perjanjian kerjasama teh pihakna masrahkeun delegasi ka Dinas Pendidikan sangkan ngalakonan inventarisasi naon wae anu perlu direhabilitasi di Wiataguna. Rehabilitasi bakal dilakonan make warga tina APBD nu bakal datang. Kepada semua pihak yang ada di sana jangan permasalahan lagi. Dan sekarang sudah selesai, mari kita bergandengan tangan dari sesama mendukung pembukaan provinsi melakukan perbaikan rehabilitasi. Apa saja Pak rencananya akan direhabilitasi? Nanti langsung diinventarisir dulu oleh pihak ya, Kadistik Jawa Barat setelah diinventarisir kira-kira dibutuhkan apa dan harus diambil apa lalu dibuatkan semacam detail aja nanti desain kira-kira berapa biayanya dan nah, dari situ kita melakukan karena anggaran sekarang sudah selesai tapi nanti yang paling memungkinkan mungkin nanti geseran atau geseran dengan anggaran yang sama dan mungkin tapi yang jelas alhamdulillah pada saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang tinggal provinsi juga rehabilitasinya dan nantinya juga pada saat prosesnya secara resmi diberitahukan ke Kemensos karena secara pemilikan aset tetap masih Kemensos sehingga perkembangannya dari masih Kemensos dan Kemensos bisa dicatat sebagai aset. Ngaliwatan eta perjanjian hak pinjam pakai teh dipihara para disabilitas di Wiataguna bisa menang fasilitas anu leuwih HD. Budi Hartati, Bandung TV.